penampilan santai Nikita Willy saat pulang dari rumah sakit setelah melahirkan secara normal di Amerika curi perhatian. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Kebahagiaan tengah dirasakan oleh pasangan Nikita Willy dan Indra Priawan ya Sobat Grit. Pasalnya, Nikita Willy telah melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki bernama Isa Sander Djoko Sutono. Artis yang dijuluki sebagai Ratu Sinetron itu melahirkan secara normal di Rumah Sakit Cedar Sinai Medical Center Los Angeles, California, Amerika Serikat pada Kamis 7 April 2022. Diketahui, persalinan Nikita Willy ditangani oleh dokter langganan artis Hollywood, salah satunya Kylie Jenner. Nah, pasangan yang tengah berbahagia tersebut pun banyak mendapat ucapan selamat dari kerabat maupun netizen di media sosial. Menurut pantauan grid.id, sejumlah netizen memuji proses persalinannya yang dilakukan secara normal. Eits, tapi selain itu, penampilan Nikita Willy usai melahirkan juga tak kalah mencuri perhatian loh. Penasaran kan seperti apa potret penampilannya? Langsung aja kita lihat yuk. Nikita Willy usai melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Isa Sander Djoko Sutono. Didampingi sang suami tercinta, Nikita Willy tampak sumringah menyambut kehadiran anggota baru dalam keluarga kecilnya ya Sobat Grit. Wajah Nikita Willy setelah melahirkan tampak mesona tanpa riasan makeup. Kemudian saat pulang dari rumah sakit, sang artis ternama tanah air itu terlihat tampil sederhana loh. Tanpa fashion item branded, Nikita Willy terlihat santai berjalan beriringan dengan sang suami yang mendorong stroller sang bayi. Ia tampak mengenakan jaket tebal berwarna krem yang dipadukan dengan daster. Paduan sandal berwarna lilac menjadi pilihannya kali ini. Eits, gak cuma itu Sobat Grit, tampilan rambutnya yang dikepang pun terlihat sedikit berantakan ya. Gimana nih kalau menurut kalian? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.